Sebuah video yang dibagikan akun @dorobei memperlihatkan sejumlah pelaku balapan liar dihukum tidur dan menirukan suara knalpotnya yang bising. Belum diketahui di mana dan kapan kejadian tersebut. Aksi balapan liar memang menjadi salah satu perhatian dari pihak kepolisian. Hal ini lantaran para pelaku balapan liar di jalan bisa membahayakan pengguna jalan lainnya, bahkan berpotensi menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Selain itu, suara bising yang kerap ditimbulkan dari modifikasi knalpot juga dianggap mengganggu ketenangan warga sekitar. Baru-baru ini beredar video sekelompok pemuda diciduk polisi lantaran melakukan aksi balapan liar. Namun yang menjadi perhatian warganet ialah hukuman yang diberikan polisi kepada para pembalap liar. Tampak dalam video yang beredar, sejumlah pelaku balapan liar dihukum tidur dan menirukan suara knalpotnya yang bising. Hal itu dimaksudkan untuk memberikan efek jera kepada pelaku balapan liar di jalan. Sejumlah warganet pun mendukung hukuman yang diberikan, namun ada pula yang menilai hukuman tersebut terlalu ringan.